Hai teman-teman, kita akan mereview kendaraan pemadam kebakaran nih teman-teman. Unit dari damkar. Wow, ini komplit sekali teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kendaraan teman-teman. Oke teman-teman, kita review satu persatu teman-teman. Wow, ini adalah climbing rescue teman-teman. Ini adalah truk yang memiliki tangga di atas untuk mencapai ketinggian. Tinggian teman-teman ketika ada kebakaran di atas gedung. Berikutnya teman-teman, ini adalah rescue truck. Ini fungsinya untuk mengantar bapak-bapak pemadam kebakaran mencapai ketinggian teman-teman. Yang menyemprotkan air dari atas ketinggian. Dan truk ini memiliki tangga teman-teman, tempat khusus untuk para bapak-bapak di atasnya ini teman-teman. Lihat teman-teman, wow, keren teman-teman. Ini adalah truk rescue teman-teman. Wow, berikutnya adalah fire truck. Fire truck ini adalah untuk menyelamatkan para korban teman-teman ketika ada kebakaran di atas gedung. Truk ini memang benar-benar bagus teman-teman. Namanya fire truck. Wow, keren teman-teman. Yes, ini adalah jet water cannon teman-teman. Truk inilah yang berfungsi untuk menyemprotkan air pada api teman-teman untuk memadamkan kebakaran. Wow. Ini adalah truk yang begitu dahsyat teman-teman. Ini adalah truk yang banyak manfaatnya teman-teman, sangat membantu. Wow. Ini truk yang begitu keren teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada apa lagi nih teman-teman? Wow, ini full department teman-teman. Ini adalah truk pembawa air teman-teman, pensuplai air untuk memadamkan api teman-teman. Wow, ini truk yang keren teman-teman. Coba lihat teman-teman, semua truk yang di sini berjejer dengan rapi teman-teman. Fungsinya untuk memadamkan api kebakaran teman-teman. Ini adalah satu unit dari damkar teman-teman. Ini adalah satu unit pemadam kebakaran teman-teman. Lihat teman-teman, truk yang berjejer ini adalah satu unit dari damkar teman-teman. Ini fungsinya untuk memadamkan kebakaran teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Coba lihat teman-teman. Wah, ini sih keren sekali teman-teman. Widih, ini satu unit dari damkar teman-teman. Wah, keren teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini ada truk pembawa rudal teman-teman. Wow, ini keren sekali teman-teman. Keren sekali teman-teman. Coba lihat dari belakang teman-teman. Wow, keren sekali bukan? Wow, ini ada truk untuk memuat kendaraan teman-teman. Ini adalah pengangkut motor-motor sport. Ini adalah mobil balap teman-teman. Wih, keren. Truk ini sangat besar teman-teman, karena fungsinya untuk mengangkut mobil teman-teman. Begitu teman-teman. Lihat teman-teman, itu bisa dibuka teman-teman. Wow, keren teman-teman. Ini mobil keren teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya kita ada pesawat Airbus teman-teman. Wow, ini adalah pesawat untuk mengangkut penumpang yang berkapasitas besar teman-teman. Wow, ini adalah pesawat Citylink teman-teman. Coba lihat teman-teman, turbonya, wow, turbinnya besar sekali teman-teman. Itulah mesin dari pesawat terbang itu sendiri teman-teman. Turbinnya ada di bawah sayap, widih, keren sekali ini teman-teman, mantap. Wow, ini ada motor sport teman-teman. Motor ini adalah berkapasitas 1000 cc teman-teman. Ini yang digunakan di arena balap MotoGP teman-teman. Wow, keren teman-teman. Bukankah ini motor yang dipakai legendaris pembalap dunia teman-teman, yaitu Valentino Rossi. Wow, keren teman-teman. Coba lihat teman-teman, bukankah ini motor yang keren teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Wow, ini ada kelapa layar teman-teman. Ini kapal layar Republik Indonesia teman-teman, yang biasanya berlaga di kejuaraan untuk kapal layar teman-teman. Wah, coba lihat teman-teman, keren teman-teman. Widih, mantap. Ini kencang sekali teman-teman larinya. Wih, ketika mendapatkan angin begitu kencang, wah, ini akan terbang teman-teman. Ini teman-teman, ini adalah forklift teman-teman, truk untuk mengangkut alat berat teman-teman. Fungsinya untuk mengangkat barang-barang yang berat yang akan diletakkan ke dalam kontainer teman-teman. Wow, keren teman-teman. Coba lihat teman-teman. Wow, di dalamnya ada pengemudinya teman-teman. Wih, keren sekali ini teman-teman. Mantap. Yes, ini adalah bulldozer teman-teman. Fungsinya untuk meratakan tanah. Meratakan tanah teman-teman. Wih, lihat teman-teman, di dalamnya ada pengemudinya. Wow, mantap teman-teman.